Saya mohon Bapak Arman Darmansi, aku Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan ini. Ya, selamat datang Pak Wet. Ini pekan kedua setelah minggu lalu kita sudah menggelar Kejuaraan Ekspora Indonesia International Challenge. Sudah berlangsung dengan lancar. Ini yang kita gelaran kedua pertama. Tetap sehat, tetap semangat, Pak. Siap, Pak. Ya, berikutnya kita panggil Bapak R. Heri Prianto, Area Head 1 BNI Regional 06. Selamat datang, Pak Heri. Ini buat sepak bola, Pak. Ini bulu tangkis, Pak. Jadi saya ngobrol sebentar, ternyata Pak Heri itu ternyata salah satu striker ketika SMA udah jagoan ini. Kalau terus, mungkin sekarang udah jadi manajernya Persebaya. Selamat datang Pak Erick. Ya, berikutnya mohon kepada Bapak Puturan Lawijaya, Wakil Ketua 3 ya, Pemprov Provinsi Jawa Timur yang hari ini hadir untuk apa menggantikan Bapak Boni Wahyudi yang berhalangan untuk bisa hadir. Siang Pak Puturan. Siang Pak. Berikutnya kita panggil Ahwi Wijaya, sang juara dunia junior tahun 2023. Awi Faham, karena nama Wijaya itu selalu menang di bulu tangkis. Ada Chandra Wijaya, Indra Wijaya, Stefani Wijaya. Ini juga ada Pak Rangga, saya bukan. Oke, berikutnya kita panggil lagi Ripka Sugiyanto, pemain ganda putri yang di kejuaraan ini menjadi unggulan pertama bersama dengan Lani Tiamasari. Kita juga Ripka dan Lani adalah sang juara ketika BNI Indonesia Master tahun 2023 berlangsung di Medan. Gimana Ripka latihan tadi pagi, lancar? Lancar. Adaptasi dengan Jatim Expo juga ya. Baik. Kita segera panggil berikutnya Lani Tria Maesari. Sekarang Lani, sini. Mana Lani? Sudah makan apa? Apa? Bebek? Oke. Okay. Ini jangan banyak-banyak aja, pedes nanti. Ternyata kuliner utamanya bebek. Oke, okay, gak apa-apa. Jadi jadi nambah semangat agar smashnya kenceng dan menjadi juara lagi setelah di Medan. Baik. Sekarang kita mulai rekan-rekan media di depan itu sudah ada narasumbernya, nanti rekan-rekan media bisa bertanya dalam sesi tanya jawab. Kita berharap memang dukungan rekan-rekan media agar gaung kejuaraan BNI Indonesia Master tahun 2023 bisa sampai ke masyarakat, para pecinta bulu tangkis bisa hadir untuk menonton pertandingan yang kali ini kualitasnya berbeda dengan yang kemarin dari Ekspora Indonesia Ambassador. Dari pemain yang datang pun peringkatnya jauh lebih baik, persaingannya lebih keras, dan itu menjadi apa ya, tanggung jawab atau mungkin pekerjaan rumah bagi para pemain Indonesia bagaimana untuk bisa menjadi kampion pada hari Minggu tanggal 29 Oktober nanti. Baik, sekarang kita yang membuka yang pertama, dan mohon para teman Darmaji, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, bisa menyampaikan bagaimana nih kesiapan Panitia Penyelenggara untuk menghadapi BNI Indonesia Master. Silakan Pak Parmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Heri Prianto selaku Area Head 1 BNI Regional 06. Yang saya hormati Bapak Puturaga, Wakil Ketua 3 PBSI Pemprov Jawa Timur, yang sama-sama kita banggakan rekan kita Awi Panahan, Ripka Sugiyanto, dan juga Lani Tria Mayasari. Perlu saya sampaikan bahwa turnamen BNI Indonesia Master Super 100 tahun 2023 akan digelar di Jawa Timur Expo International Stadium Surabaya pada tanggal 24 sampai 29 Oktober. Turnamen ini masuk ke dalam level 6 kalender BWF Ultra Super 100 tahun 2023.
mengetahui juga bahwa rangkaian event ini menjadi event terakhir, internasional terakhir di tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh PPPBSI. Maka kami akan menggelar dengan sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa kita Indonesia yang dipercaya oleh WWF mampu untuk melaksanakan event berkaliber internasional terbaik yang ada di dunia. Turnamen ini berhadiah total $100,000 Amerika Serikat, kurang lebih sekitar 1,6 miliar. Selain itu juga menyediakan poin ranking WWF, di mana sang juara sendiri akan mendapatkan poin 5.500, runner-up 4.640, dan semifinalis 3.840 poin, dan seterusnya. Jumlah peserta sampai hari ini ada 241 pemain dari 15 negara yang akan tampil di ajang kejuaraan BNI Indonesia Master 2023. Beberapa negara peserta yang hadir adalah Australia, Inggris, Prancis, Hong Kong, India, Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Sri Lanka, Thailand, Chinese Taipei, Amerika Serikat, dan juga pemain dari Indonesia, dengan total 67 pemain yang dari Indonesia. Jatim Expo juga siap menggelar kejuaraan bulu tangkis setelah minggu lalu berlangsung kejuaraan Expo Indonesia International Challenge yang berlangsung dengan sukses dan diminati oleh para guru dari Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada para supporter yang para PL yang langsung datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan live di Jatim Expo. Saya juga berterima kasih kepada Pemko Provinsi Jawa Timur atas kolaborasi dengan PPPBSI untuk menggelar turnamen ini. Semoga turnamen ini menjadi inspirasi untuk lahirnya atlet berbakat dari Jawa Timur yang telah dapat membela Indonesia di ajang internasional. BNI Indonesia Master 2023 akan menghadirkan persaingan yang lebih sengit tentunya dibanding dengan turnamen Explore International Challenge. Ini bukan hanya karena level turnamen dan hadiah yang lebih meningkat, tetapi juga karena para juara turnamen pekan lalu siap bertarung kembali untuk menjadikan yang terbaik. Saya sendiri juga melihat animo masyarakat, animo para pemain bulu tangkis dari berbagai negara sangat banyak untuk datang di Surabaya ini. Mungkin mereka tertarik sama Surabaya karena sotonya enak-enak barangkali. Jadi ajang ini diminati oleh pemain internasional yang kita sendiri juga melihat banyaknya pemain-pemain top ranking 100 besar dunia yang akan hadir. Kita lihat di Tunggal Putra ada Suliang, pemain dengan peringkat 36 dunia asal Chinese Taipei. Ada juga Takuma Obayashi, peringkat 41 dunia. Ada juga John Hyuk Jin dari Korea, peringkat 49 dunia. Ada juga Mitun Manjunat, pemain ranking 56 dunia yang membela India di Asian Games Hangzhou, China. Kemudian di Tunggal Putri, ada juga Shin Yujin, unggulan pertama asal Korea. Ada Riko Gunji, unggulan kedua dari Jepang. Ada Ted Hartuzak, unggulan ketiga dari Myanmar. Sementara dari Indonesia sendiri, kita menurunkan Hester Nurmi Triwardoyo, unggulan keempat. Bahkan di sini juga ada peraih medali perak Olimpiade Rio de Janeiro 2016 asal Malaysia, Chan Peng Sun, dengan tampil hari ini berbarengan dengan Chai Yixi. Untuk pemain pertama dan junior pelatnas PBSI di Cipayung, saya rasa ini kesempatan yang besar untuk mereka dapat bertanding dan mengasah kemampuan mereka, dapat mengukur kekuatan dan mendapatkan pengalaman di turnamen internasional Super 100 ini. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan pemain kekuatan terbaik di level pertama dan junior. Ada Ali Farhan sebelah saya sebagai juara World Junior Championship 2023 di Washington baru-baru ini. Ada juga Esther yang sudah saya sebutkan tadi. Ada juga pasangan Rika dengan Lani yang hadir di sini. Ada Melissa dengan Rahel. Ada Jessica dengan Feby yang menjadi unggulan pertama. Kemudian juga ada campuran, ada juga tambahan Zakaria dan Bella
Kemudian ada juga Jafar dengan Aisyah yang akan turun. Kemudian lagi Amri dengan Wini yang juga akan turun. Dan juga ada Marwan dan Jessica. Terakhir, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNI selaku mitra sponsor utama kami, dan juga sponsor pendukung Yonex Sunrise, MNC Media, Kamalami Group, Le Minerale, dan Indofood. Demikian pernyataan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas paparannya. Untuk komplit, intinya bahwa kejuaraan BNI Indonesia Masters siap digelar, siap memanggungkan dan hari pertama sudah partai-partai panas akan bersaji di Jati Mixur. Baik, kita juga akan mendengar bagaimana nih komitmen BNI selaku sponsor utama. Kita segera mendengar dari Pak R. Heribianto selaku area head 1 BNI regional. Silakan Pak, mana nih BNI bisa ikut salah satu pendukung prestasi bulu tangkis Indonesia. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita sudah berada di sini dalam sehat. Tentunya yang saya hormati para Ahmad Armaji selaku Chairman of the Committee BNI Indonesia Master. Kemudian selaku Wakil Ketua 3 BBNC Pemprov Jatim, kemudian yang sama-sama kita banggakan di sini ada Ali, ada Alwin Farhan, Rika Sukyarto, kemudian ada Lani, kemudian yang sama-sama juga rekan-rekan media press conference of BNI Indonesia Master yang sehat dan bahagia. Kami dari BNI atau BNI mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi, kemudian dukungan dalam acara atau event bertaraf internasional di tahun 2023 khususnya di bidang olahraga bulu tangkis. Nah, terkait dengan kontribusi dari BNI tentunya adalah merupakan satu bukti komitmen. Kami juga ikut bertanggung jawab juga terhadap pengembangan prestasi olahraga nasional khususnya di cabang bulu tangkis, dan kita berharap semuanya tentunya akan mencetak prestasi-prestasi yang go global. Kenapa go global? Sebagai salah satu bank milik negara atau pemerintah, BNI itu telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN, kita adalah bank go global. Di mana kita mempunyai jaringan yang luas, menggarap pasar internasional, di mana kita mempunyai 7 cabang luar negeri. Dan salah duanya adalah terakhir di Amsterdam baru sekitar Juli kemarin, sehingga kita punya meraih pasar seperti lainnya adalah yang kita banggakan atlet-atlet muda kita bisa menjadi jalan sini. Ada Awi, ada Lani, kemudian ada Rika. Ya, kita harapkan prestasi mereka adalah sampai dengan go global, go internasional. Kami yakin tentunya melalui kolaborasi antara BNI dengan PBSI tentunya dalam proses pengembangan prestasi di Indonesia itu sejalan, dalam artian kita mampu untuk bisa menjaga tradisi juara yang ada di Indonesia, karena kita sama-sama tahu tentunya di sebelumnya di era perebut tangkisan di zaman-zaman sebelumnya Indonesia selalu berada di atas. Jadi mudah-mudahan kedepan kita selalu tradisi itu kita lanjutkan. Nah, yang terakhir selanjutnya terima kasih untuk
dari saya mewakili TNI lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Erick dari Pianto, selaku Maria Head 1 TNI Regional 01. Lanjut, kita akan mendengar Pak Putu Rangga Sayaprana, mewakili Wakil Ketua 3 Pemprov PPC Jawa Timur, bagaimana kesiapan setelah pekan lalu lancar menggelar kejuaraan Expora Indonesia International Series, dan bagaimana kesiapan untuk memanggungkan sebuah pertandingan yang lebih seru lagi di PMI Indonesia Master tahun 2023. Silakan Pak Putu Rangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Armalida Maji, Ketua Panitia Pelaksana. Yang saya hormati Pak Heri, selaku Area Head 1 Regional 6 Bank BRI. Yang saya hormati teman-teman juara ya, ada Awi. Lalu juara di Master di Medan ada Rika dan ada Lani ya. Dan yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di acara siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta ya, baik atlet, pelatih, dan official ya, yang berpartisipasi untuk turnamen BNI Indonesia Master 2023 tanggal 24 sampai 29 Oktober ini. Jadi ini merupakan pekan kedua hajatan bulu tangkis berskala internasional yang berlangsung di Surabaya. Setelah pekan lalu digelar turnamen sejenis ya, Expora Indonesia International Challenge yang berjalan cukup sukses, dan bagi Pemprov PBSI Jawa Timur, penunjukan kami sebagai tuan rumah ini merupakan suatu kebanggaan, karena sekali lagi kami dipercaya oleh PBSI untuk bisa kembali menggelar kejuaraan bertaraf internasional. Hal ini seolah mengobati kerinduan pecinta bulu tangkis akan tontonan berkelas ya. Setelah terakhir tahun 2006 kami menggelar turnamen Indonesia Open di Surabaya. Ya, tim Expo juga siap menggelar kembali kejuaraan bulu tangkis setelah tuan rumah turnamen Indonesia International Challenge yang berlangsung minggu lalu. Dari Pemprov Jatim, kami selaku tuan rumah, kami ingin mengajak semua masyarakat Surabaya ya, terutama badminton lovers. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arman, unggulan-unggulan yang hadir baik itu dari internasional maupun dari pelatnas maupun level pertama kami ya. Dan harapannya dengan unggulan-unggulan yang datang ini, teman-teman badminton lover se-Surabaya ya, bisa memenuhi venue Jatim Expo selama 24 sampai 29 Oktober besok. Jadi dari Pemprov juga mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPPBSI ya, yang memberikan kepercayaan kepada Pemprov untuk menggelar turnamen ini, kepada pihak BNI yang sudah memberikan kontribusi sponsor yang luar biasa ya selama 2 minggu ini, termasuk pada Yonex, Sunrise, dan Kapal Api yang sudah menjadi sponsor utama kami. Jadi itu harapan kami dari Pemprov PBSI, harapannya turnamen ini bisa berjalan lancar, penonton juga memenuhi venue Jatim Expo, termasuk yang paling utama jawara-jawara kita ya, Awi, Rika, dan Melani yang hadir hari ini, termasuk teman-teman pelatnas dan pratama, paling tidak bisa ada di podium juara di tanggal 29 nanti. Jadi mungkin sekedar info untuk teman-teman yang ingin menonton acara BNI Indonesia Master ini, tiket tidak bisa dibeli secara online ya, di website. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di website official PBSI Jatim maupun Indonesia Ina ya, dan bisa melakukan pembelian tiket secara onsite ya di Jatim Expo. Saya pikir itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih supportnya untuk teman-teman semua ya, dan kita sukseskan BNI Indonesia Master 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Pak Putu Rangga. Berikutnya kita akan tanya kepada Alwin. Kemarin setelah pulang dari acara dunia junior selama sepekan, rupanya dipakai untuk mempersiapkan diri lebih optimal ya, sehingga tidak tampil di turnamen Espora Indonesia Terasa. Gimana nih Alwin, persiapan untuk menghadapi BNI Indonesia Master tahun ini? Persaingannya jauh lebih berat, apalagi kalau kamu lihat drawingnya ya, di babak pertama akan bertemu dengan siapa ya, pemain dari itu nanti ketemu Solo Idol ya, di babak kedua sang juara di Espora Indonesia International. Gimana nih Ali? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak yang saya hormati, Bapak Arman dan Bapak Putu Rangga dan Bapak Heri dan semua rekan-rekan media yang ada di sini. Ya, pastinya persiapan sejauh ini berjalan dengan cukup baik, entah dari sisi maupun teknik ya Pak. Untuk menghadapi turnamen ini pastinya mau fokus match by match, karena di babak pertama juga saya ada lawan yang cukup berat dari Malaysia juga. Ya, pastinya menjadikan ini motivasi juga, karena beberapa pekan lalu saya alhamdulillah menjadi juara di kejuaraan dunia junior. Menurut saya adalah langkah yang bagus untuk memulai pertandingan di sini. Baik, terima kasih Ali. Ali di babak pertama akan bertemu Kok Chin Hong dari Malaysia. Kemudian kalau menang di babak kedua bertemu dengan Solah Aidil juga dari Malaysia. Tapi itulah sebuah pertandingan Ali. Siap Ali ya? Siap. Kita doakan sampai maksimal Ali. Ya, berikutnya kita tanya kepada Ripka Subiarto dan Lami Tia Masari. Ripka dulu, Ripka gimana nih? Setelah Ebu Hari juga di turnamen pekan lalu tidak tampil, justru mau dipakai untuk mempersiapkan diri. Buat begitu gimana? Bisa cerita nih persiapan seperti apa nih, Ripka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang dari platnya menurut kita buat persiapan super 100, jadi sebisa mungkin dari latihan kita juga udah nemu mainnya. Ini kita mau pertahankan gelar yang kemarin di Medan. Jadi tapi di sini juga kita nggak mau menggebu-gebu, jadi nikmatin match by match aja. Ya, baik, terima kasih Alita. Lani sendiri gimana sebagai disebut sebagai juara bertahan? Kan juara di Medan, sekarang main lagi di Surabaya, mungkin apa nih targetnya apa nih sebenarnya? Oke lah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Kalau target sih pasti dari pelatih ada ya, tapi khusus cuman khusus dari diri kita sendiri juga ada target, cuman mau fokus babak ini babak dulu aja. Ping juara sih. Ya, oke kita dukung dan doa dengan agar kami dan Ripka bisa menjadi kampion pada hari Minggu tanggal 29 Oktober. Baik, berikutnya akan kita segera buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya sebagai nama dan medianya dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan rekan-rekan media. Ya, silakan dengan media. Oke, silakan di belakang. Bantu siapa. Selamat siang, saya Wawan dari Jalan Birawa. Mau ke Pak Arman dan Masu. Di hasil Explorer kemarin, tidak satu pun nanti kita yang berhasil meraih juara. Hanya cuma tiga yang finalnya nggak ada. Nah, di BNI ini kalau melihat kekuatan dari Indonesia dan mau melawan, kira-kira seberapa besar peluang agar kita bisa kembali menembus final maupun bisa meraih juara? Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.
Memang diaspora kita sesalkan juga tidak ada yang naik podium, Pak. Tapi mudah-mudahan di sini Pelatnas PBSI mengirim beberapa pemain tambahan yang akan mewakili kita Indonesia. Ya, kita sama-sama berdoa, Pak. Semoga kita bisa bukan hanya sukses di penyelenggaraan, tapi sukses di prestasi. Tentunya kalau mau lebih detail, Pak, mungkin bisa tanyakan kepada Bimpres PBSI, Pak. Karena bukan kapasitasnya untuk bisa menjawab. Tapi saya cuma bisa berdoa, semoga tim yang dikirim ini bisa memberikan penampilan terbaik. Dan satu hal yang tadi disampaikan oleh Alwi, semoga dari levelnya dia bisa meningkat, sehingga ada motivasi, semangat juga untuk bisa menang melawan senior-senior ini. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Rekan media. Tidak ada? Oke, silakan. Selamat siang, saya Faris dari Ngopi Bareng BID. Mau tanya ke Rika dan Lani ya, sebagai juara bertahan ini, mungkin dari apa namanya, bagian ini mungkin persaingan kali ini seperti apa? Apakah masih banyak yang sama dengan di Medan atau gimana? Dan kalau menurut kalian di turnamen yang sekarang ini seperti apa gambarannya dan apa yang dipersiapkan dalam waktu beberapa lama ini untuk bisa kembali mempertahankan gelar juara itu? Terima kasih. Oke, silakan Rika sambil apa Alwi dulu. Rika. Mau lanjut? Ya, lanjut nih kayak jawab. Saya kasih bocoran. Hampir sama persis kayak yang kemarin di Medan. Cuman kita ya coba buat tampilan yang terbaik aja. Ada tambahan dari Irfa? Ya mungkin ada tambahan dari Korea itu ya. Tapi kan mungkin sebelumnya mereka ketemu Jessica Femi dulu. Jadi mungkin tambahnya itu doang sih yang dari Korea itu sama Jepang yang saya kabarin itu mungkin. Mereka juga kemarin habis final, itu yang harus kita waspadai di turnamen ini. Oke, cukup. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti kita akhiri acara konferensi pers jelang turnamen PID Indonesia Master tahun 2023. Nanti akan langsung di Sajid Kesmo, Surabaya, tanggal 24 sampai 29 Oktober. Saya sampaikan dulu, terima kasih kepada Bapak Arman Terpansi. Terima kasih kepada Pak R. Dari Pianto, terima kasih juga kepada Pak Kukuran dan Siap Rana, terima kasih kepada Alwi, terima kasih juga kepada Rizka dan Nani. Semoga besok sampai kesempatan dan bisa berhasil selesai. Sebelum tutup ini, kita akan mengisi sesi foto, saya mohon pada narasumber berdiri di depan.